jom kita nak review nasi royal yang famous dekat Kedah, ha? Nasi royal. Let's go. Hari ni kita nak terjah nasi kandar kita yang berikutnya tu. So kita nak makan nasi kandar royal. Bukan nasi kandar ni, nasi lemak royal. Oh my god. Wow. Kalau orang datang Kedah, kalau tak kalau start lah, kalau tak kenal nasi royal ni tak sah lah tu, eh. So kita nak review tengok macam mana. Sedap ke sedap nasi kandar ni, huh? Nasi lemak royal ni. Betul tak? Okay. So kita tengok ni bungkusan ni, bungkusan baik biasa macam. So dia tak ada apa? Tak ada brand kat sini lah, kan. Dia kertas biasa. Okay, kita buka. Boleh buka. Okay. Oh, dia. Dia dekat dengan dua getah. Ya. Ni papa punya. Anjir. Telur masin. Telur masin. Merebus. Okey. Ya, buka. Oh. Wish. Nampak dah meriah ni kiu. Tak tahan tengok ah. Wish. Bau pun tak tahan lagi. Kita baca doa dulu kiu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, so papa papa ada ni ayam ros. Okey. Ini ayam ros dia. Okey. Ayam ros. Okay, ayam ni sedang je, eh. Itu bendi dengan telur masin. Cute. Cute. Ayam goreng eh. Telur rebus. Telur rebus, ayam goreng. Bending. Okey. Nasi. Okey, so papa dah campur kuah dah ni. Dia dah buah kuah campur dah ni. Boleh. Kita nak kuah. Kita mau kuah. Nasi dia nasi kuning, eh, you know. Nasi royal nasi kuning, eh. Okey, so dia dah campur kuah dia. Biar. Okey. So, sempat dengan kawan you. Kita untuk kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu ada kuah ni, kuah dal. Pilih apa dia dal? Tak mau. Boleh je lah campur tadi. Eh, kuah dah pekat you. Kuah dia memang terbaik ni. Patutlah. Nasi royal ni famous dekat Kedah ni. Dia banyak corongan ni tu. Dekat Alostock saja sampai 3 corongan. Dekat ni depan komplek hijau kuning kan. Jalan tu saja ada 3 corongan. 3 mesti nasi royal. Okey. Oh, 3 nasi royal tu. 3 royal lah. Nasi royal nama dia.
Campuran campuran kuah ni memang terbaik ke. Kita bungkus kuah lagi banjir lagi ke bo best. Okey. Kau pernah rasa ayam ayam roast lagi ke? Ini ayam roast dia. Ayam roast dia. Ayam roast tak pedas sangat tau. Ayam roast dia manis-manis. Kena rasa. Ayam roast dia. Sasa sayang kau tetap dengan saya. Sasa cinta kau tetap dengan saya. Jaga dengar sapu hati ini. Hanya menu killer dekat Royal ni adalah ayam roast dia tu. Ayam roast dia memang laku keras lah. Ayam dia ni dalam dia tak adalah juicy sangat, dia kering, dia tak tak juicy macam yang kita makan yang selalu. Tapi dia punya masakan roast dia tu oh memang sedap. Bendi masih kena. Tak kena bendi oh iya. Bapa nak okay. Satra mau ada kata bisa. Yang sama untuk tetap bersama. Jangan pergi tinggalkan saya. Tetap di sini. Tahan ni, tahan guna ni. Apa rasa sikit lagi boleh kena? Boleh. Dia dalam kering lah. Bender, bender je lembut sikit. Bender dia lembut. Dan ayam dia, dia dalam dia kering sikit. Macam ayam roh dia lah. Dan rempah untuk ayam goreng ni tak berapa kek sikit lah. Berbanding dengan ayam roh dia. Ayam roh dia memang killer lah. Ada berapa dom? Asyik je ni tak ada berapa dom. Kita tu ya? Kita tu. Papa. Papa dia ni. Dia kena karate. Karate. Alright. Nice. Papa dom dia tak lemau. Orang kedai kata tak lemau. Tak. Telur masin. Okay, telur masin. Telur masin ni memang masin lah. Macam biasa tu. Tu kalau kita balik KL pun dekat KL pun ada dekat nasi royal ni. Tapi dia punya kuah campur dia tu. Kuah dia boleh campur tu. Dia tak tak sesedap yang dekat Kedah ni kita makan ni. Okay? Dekat Kedah ni semua rasa dia rasa manis, dia rasa pedas, dia rasa rempah kari tu. Oh memang masuk lah. Papa nak kuah kari? Kita kita bungkus kuah kari power punya. Eh nasi nak habis, lauk tak habis. Mana ni tu? Nasi je. Ui layan. Siapa datang harus tak, tak kena nasi royal memang rugi lah. Ni jom. Mantap. Tidak mengecewakan. Papa punya nasi jadi ya. Ayam roast, telur masin dengan bendi dia kan, dengan nasi. Dalam harga dalam RM9 kan. So okey lah, standard lah harga dia. Kita nak masin telur masin apa? Masinnya. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Oh nama telur masin. Ya. Dia punya campuran kari tu kita dia kita campur lagi kan. Kita rasa macam nak makan lagi ya. Ya yo. Oh, tu yang kata nak tambah lah. Macam biasa tu.
kita makan bagi habis dulu baru kita bagi bagi star ini lah. Boleh? Boleh. Kita biar kita punya apa? Kita punya kawan-kawan tertunggu-tunggu berapa kita boleh bagi skor. Ya, ya. Emang apa sih enggak boleh? Sabar lah. Perlu diiman. Betul. Alhamdulillah. Oh, terbaik. Terbaik nasi Royal Kedah. Terbaik. Nasi Royal Kedah ni dia ada rasa tersendirilah daripada nasi kanak-kanak yang lain. Kan? Kita dah makan nasi kanak-kanak yang lain, kuah-kuah kita tahu nasi kanak macam mana. Tapi nasi Royal ni dia lain. Daripada nasi sampai dia punya kuah. Cabaran kuah itu lain. Apapun kena main Kedah lah. Kalau kat KL tak sama. Nasi Roy kat Kedah dengan kat KL tak sama. Boleh lagi? Ya. Kena main sini Kedah baru tahu kena. So untuk kuah campur tadi Q kan. Kuah dia memang terbaik lah. Dia ada rasa macam-macam. Dia ada rasa pedas. Dia ada rasa rempah. Dia rasa kicap. Dengan dia rasa pekat kan. Pedas manis sekali eh. Papa bagi dalam 9. Memang terbaik. Dan ayam roh dia papa bagi 8.5. Ayam roh dia walaupun dia kering kat dalam tapi dia punya rasa ayam roh tu sedap. Memang sedap dia meresap sampai ke dalam tu. Okey. Untuk ayam goreng sahaja sebab dia kering dan dia punya rempah dia tu tak kuat sangat lah. So papa bagi dalam 7.5 dia punya ni ayam goreng. Okey. So apa lagi? Itu sajalah. So harga macam mana? Harga dia berpatutan dan murah, agak murah jugaklah eh. Okey, dengan apa yang kita dapat. So papa bagi dalam 8 star. Okey. Dan overall kita bagi 8.5 eh. Overall kita bagi 8.5 untuk nasi Royal Kedah. Okay? Alright. So sampai di sini video kita. Kalau kepada kawan-kawan yang nak kita review makanan yang viral, makanan apa-apalah nak kita review apa-apa makanan, so jangan lupa komen di bawah. Dan kepada kawan-kawan yang baru di channel kita, jangan lupa tekan subscribe dan like video saya ni. Bye.